Jadi pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Yang lainnya lagi tentunya dukungan dari masyarakat. Dukungan masyarakat ini sekali lagi, mari kita jangan pernah berhenti untuk selalu memohon doanya. Doa kepada Allah dan juga doa kepada masyarakat. Di mana ada kesempatan kita minta doanya, biar Persat Brebes ini dalam melakukan kegiatan pertandingan di Liga 3 Provinsi Jawa Tengah ini mampu terus bertahan. Ya, masa baru kemarin main nanti ini kan ya harapannya, ayo kita bersama-sama biar Liga 3 ini bisa kita raih sampai sesuai dengan harapan dan kemampuan dari pemain Persab baru kita. Kita nanti akan tampilkan pemain Persab baru kita ya. Ini juga kolaborasi semuanya. Baik. Yang lainnya ini adalah dukungan dari pengurus asosiasi PSSI maupun dari pengurus Persab sendiri, di mana kita semuanya ya dengan kegiatan yang selalu dikoordinasikan dan kompak ini mampu membawa Kabupaten Brebes alhamdulillah bisa sampai ke tingkat nasional. Nah, terus penghargaan-penghargaan kami pemerintah daerah sekali lagi tentu ya melalui prestasi yang telah diraih melalui anggaran APBD Kabupaten Brebes dan juga melalui dukungan dari Kemenpora, dari juga dari provinsi, termasuk dari CSR-CSR pusat yang ada di Kabupaten Brebes dan juga tak lain dari dukungan Sabermania Laskar Japapoleng. Ini alhamdulillah nanti kita akan saksikan bersama bahwa pemerintah daerah Kabupaten Brebes hari ini akan memberikan dukungan bonus atas prestasi yang telah diraih kemarin, ya, ya kepada penerima prestasi dan yang telah mendapatkan prestasi keolahragaan pada para atlet, saya sampaikan selamat. Semoga ini akan memacu semangat kita, memacu semangat milenial untuk bisa bagaimana kita berkarya. Ternyata dalam kita berkarya kita harus mendorong semuanya sehingga harapan kita nanti anak-anak muda kita yang kita sudah rencanakan di dalam kegiatan di pada saat ada pertemuan di asosiasi PSSI bahwa kami sangat berharap sepak bola di tingkat desa ini bisa dikembangkan terus dan didorong. Ya, sehingga lomba-lomba yang sudah kita dorong bersama ini harus menjadi semangat untuk bisa kita tampil yang terbaik. Nah, Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, saya hormati, yang lainnya sekali lagi bahwa kami sangat bangga dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Ini ada ketua KONI yang baru, kami juga sudah menyampaikan ya nanti KONI juga mampu memberikan yang terbaik. Artinya kemarin yang sudah diraih di tahun 2019 prestasinya juga harus bertambah. Nah, Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, saya hormati, tentunya pada kegiatan halal bihalal ini saya secara pribadi ya barangkali selama ini banyak kehilafan dan kesalahan ya, mumpung masih sawalan atau sudah selesai sawalannya ini ya, masih ya, tentunya saya secara pribadi minta maaf kepada Bapak Ibu dan mohon maaf saya barangkali kesalahan apapun ya, karena ini hadul minanas ya dengan manusia, sehingga pada kesempatan yang sangat berharga ini saya mohon dimaafkan, meminta maaf. Semoga sebaliknya begitu juga saya juga akan memberikan maaf kepada Bapak Ibu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, Bapak Ibu, kemarin alhamdulillah Lebaran ya di tingkat Kabupaten Brebes lancar. Ya, arus mudik, arus balik alhamdulillah juga lancar. Ini juga menjadi prestasi bahwa layanan terus akan terus ditingkatkan. Nah, makanya kepada Bapak Ibu semuanya sekali lagi alhamdulillah juga saya sekalian sampaikan karena kemarin sudah disampaikan oleh MK ya bahwa
dengan pemilu serentak 17 April 2019 yang pelaksanaannya tingkat Indonesia dan juga di Kabupaten Brebes telah dilaksanakan dengan lancar, menetapkan bahwa Bapak Insinyur Joko Widodo bersama Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin alhamdulillah terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019-2024. Kita berikan dukungan dan doanya untuk melanjutkan Indonesia, membangun Indonesia, termasuk memperhatikan Kabupaten Brebes. Saya sangat bangga, artinya apa? Beliau Bapak Presiden, Bapak Insinyur Joko Widodo sangat mendorong bagaimana milenial kita ini Indonesia, juga Kabupaten Brebes, didorong olahraganya, kepemudaannya, sehingga mereka nanti dalam berkarya, dalam pembangunan akan mampu bersinergi dengan baik. Itu yang kita harapkan. Tentunya kepada semuanya, sekali lagi, sekalian saya sampaikan tahun 2019 ini kami pemerintah sudah ada yang namanya unit keimigrasian untuk pembuatan paspor. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya saudara yang besok mau berangkat haji di tahun 2020, mulai dari sekarang silakan paspornya ada di Kabupaten Brebes. Yang mau bekerja di luar negeri, yang mau berangkat umroh, silakan. Ya, layanan sudah kami siapkan. Sehingga harapannya apa? Kuliner maupun destinasi di Kabupaten Brebes bisa dinikmati oleh masyarakat, termasuk bawalah Kabupaten Tegal, Kota Tegal ya, biar pada kesini begitu. Ini yang bisa kami sampaikan pada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, sukses untuk Persab Kabupaten Brebes dan juga untuk para pemain Persab yang baru ini. Saya juga belum begitu kenal, baru lihat di WA itu kemarin permainan apa di Bekasi, terus di beberapa titik ya. Kita nanti akan bersama-sama kenal betul, biar kita berikan dukungan, kita dorong agar Liga 3 Provinsi Jawa Tengah untuk Persab Brebes bisa kita raih sesuai dengan harapan dan keinginan kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.